Kapolrestabes Medan Kombespol Dadang Hartanto kunjungi sebuah panti asuhan Zending Islam Indonesia yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Medan, Sumatera Utara untuk sekaligus berbuka puasa bersama puluhan anak yatim piatu dan pengurus badan kemakmuran masjid beserta rombongan personil kepolisian dari Polresta Medan dan Polsek Medan Kota. Panti asuhan yang sudah berdiri puluhan tahun ini kini dipimpin oleh Zainal Abidin, dan Zainal mengucapkan terima kasih karena ini merupakan kunjungan kedua kalinya buat Kapolrestabes Medan setelah yang terakhir pada tahun 2017. Setelah berbuka puasa, Kapolrestabes Medan memberikan tali asih kepada anak-anak yatim dan pengurus panti. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.